Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini kita akan membahas, teman-teman, berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Kali ini yang akan kita bahas mengenai kepulangan Habib Rizik Syihab. Kalau kemarin, teman-teman, beberapa pekan kemarin ada informasi bahwa Habib Rizik Syihab tidak bisa pulang karena blinking red, masih dalam catatan merah. Ini kemarin informasinya seperti itu. Tetapi sisi lain, pihak FPI atau pihak Habib Rizik Syihab mengatakan bahwa tidak ada masalah terkait Habib Rizik Syihab. Bahkan Habib Rizik Syihab sudah mengumumkan akan segera pulang ke tanah air karena dendanya ini dihapus, cekalnya dicabut. Jadi tidak ada masalah dengan Habib Rizik Syihab. Nah, sekarang semua itu menjadi kenyataan bahwa Habib Rizik Syihab memang akan segera pulang ke tanah air karena beliau sendiri yang sudah mengumumkan kepulangannya ke tanah air. Beliau akan pulang berangkat dari Arab Saudi tanggal 9 November dan sampai di Jakarta tanggal 10 November 2020. Dan bahkan, teman-teman, Habib Rizik Syihab ini menyampaikan kepada pihak-pihak yang mengatakan bahwa Habib Rizik Syihab di Arab Saudi itu overstay, ini diingatkan akan dituntut secara hukum. Jadi kalau overstay itu kan pelanggaran hukum WNI yang ada di Arab Saudi. Ternyata itu tidak benar, itu hoax menurut Habib Rizik Syihab. Nah, teman-teman, nanti untuk lebih jelasnya akan saya taruh di link deskripsi pengumuman yang disampaikan Habib Rizik Syihab akan segera pulang ke tanah air. Dan berikut, teman-teman, ada artikel yang cukup menarik, berita dari Detik News mengatakan Habib Rizik, 10 November pagi saya tiba di Indonesia. Ini yang disampaikan oleh HRS bahwa 10 November beliau sudah tiba ke tanah air. Kita baca beritanya, teman-teman. Pemimpin Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab mengumumkan rencana kepulangan dari Arab Saudi ke Indonesia. Habib Rizik akan terbang ke Jakarta pada pekan depan. Jadi berarti pada minggu depan, teman-teman, karena beliau sudah mengatakan 9 November dari Arab Saudi dan tiba di tanah air tanggal 10 November. Insya Allah saya dan keluarga, insya Allah hari Senin tanggal 9 November 2020 jam 19.30 waktu Saudi akan terbang dari Bandara Kota Jeddah dengan pesawat Saudia, kata Habib Rizik Syihab di akun YouTube Front TV Rabu 4 November 2020. Jadi sudah jelas, teman-teman, apa yang disampaikan HRS bahwa beliau akan segera pulang ke tanah air tanggal 9 November berangkat dari Arab dan 10 November tiba di tanah air. Kemudian, teman-teman, Habib Rizik Syihab mengatakan dirinya dan keluarga akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada 10 November 2020. Dari bandara, Habib Rizik dan keluarga akan langsung ke kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat. Nah, itu sudah jelas, teman-teman, pengumuman yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab. Insya Allah, pesawat kami akan mendarat tiba di Bandara Cengkareng hari Selasa 10 November 2020 jam 9 pagi waktu Jakarta di Terminal 3 Bandara Cengkareng, insya Allah, ujar beliau. Jadi pintu terminalnya itu juga sudah dikatakan Terminal 3, teman-teman. Itu yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab. Jadi secara teknis itu memang sudah fix bahwa Habib Rizik Syihab memang segera pulang ke tanah air. Seperti kemarin yang disampaikan pada waktu aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja, pihak Habib Rizik Syihab juga mengumumkan bahwa beliau akan segera pulang ke tanah air. Dan ini menjadi kenyataan bahwa Habib Rizik Syihab segera pulang ke tanah air.
Habib Rizik mengatakan jadwal perjalanan sudah diatur sedemikian rupa. Tiket pesawat juga sudah dikantongi Habib Rizik dan keluarga. Setelah kemarin siang mendapatkan perpanjangan visa, kita langsung menetapkan jadwal dari perjalanan kita. Kita menyelesaikan pembelian tiketnya. Alhamdulillah saat ini tiket sudah terbeli lunas untuk saya dan keluarga. Paspor juga sudah di tangan, bahkan bukan sekedar paspor. Kita punya tiket, saya dan keluarga untuk terbang sudah ada untuk pulang. Jadi insya Allah kalau tidak ada aral melintang, semua akan berjalan dengan lancar, ujar Habib Rizik Shihab. Itu teman-teman berita yang menggembirakan bagi pendukung atau pengikut Habib Rizik Shihab atau pecinta Habib Rizik Shihab, bahwa kehadiran sosok ulama yang ditunggu-tunggu akan segera tiba di tanah air. Dan kita juga mengucapkan selamat datang Habib Rizik Shihab untuk kembali ke tanah air untuk berjuang, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, sesuai apa yang kemarin beliau sampaikan bahwa akan memimpin revolusi akhlak. Jadi perjuangan memang yang dilakukan oleh Habib Rizik Shihab memang cukup berat, dan tidak semua orang mampu berjuang seperti apa yang dilakukan oleh Habib Rizik Shihab. Terlalu berat. Nah itu teman-teman informasi Habib Rizik Shihab yang akan segera pulang ke tanah air. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman, silakan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan jangan lupa teman-teman untuk tetap like, subscribe, share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi bela Islam, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar.